Hidup adalah sebuah roda realita Dipenuhi oleh manusia baik dan jahat Seperti cahaya dan kegelapan Mereka selalu bergantian mengisi ruang Smoking tahun 2018 Sebuah kisah gelap dari negeri Sakura Tentang sekelompok pembunuh bayaran Yang memiliki cara unik dan mengerikan ketika memburu korbannya Mereka akan menguliti tato targetnya sebagai barang bukti Ada mantan dokter forensik kepolisian ada mantan juara MMA yang ganas dan brutal Juga ada ahli senjata yang sangat emosional dan pemarah Dilengkapi seorang bocil remaja yang tak bisa bicara Tapi ahli obat-obatan Kelompok ini memburu dan membuka wajah asli dari psikopat-psikopat kejam di seluruh negeri Juga ada infografis untuk tokoh-tokoh di serial ini Yuk bumper dulu di malam hari di sebuah ruangan di lantai dua. Beberapa orang pria bertemu dengan pak tua yang bernama Sabe ini. Sebuah tabung unik terletak di atas meja. Itu adalah kulit manusia yang dihiasi tato seorang Yakuza. Orang yang bernama Kobayashi inilah yang memesan jasa pembunuhan ini. Kulit manusia di dalam tabung ini adalah barang bukti target telah dibunuh. Sabe mengaku dia hanya tukang kulit yang menjalankan tugas sesuai pesanan. Kobayashi tertawa puas melihat hasil kerja orang ini Anak buahnya datang Membawakan segepok uang sebagai pembayaran Kobayashi menyuruhnya pergi Sabe pun menolak uang itu Ini tidak sesuai dengan jumlah yang dijanjikan Dia tidak mau menerimanya Kobayashi berteriak Semua anggotanya mengerahkan pistol pada Sabe Tapi orang tua ini tidak sendirian Dia tetap tenang duduk sambil udut Kenalkan Guru, mantan juara M.I.D.I. Seorang masuk dari jendela, Haco, seorang ahli senjata. Seluruh anak buah Yakuza ini mencium lantai dengan sukses. Lalu, remaja yang bernama Fumin membuat kepala gangster ini pingsan dengan obat busnya di sebuah kontainer besi. Kobayashi terbangun dengan posisi terikat dari pingsannya. Mengamati sekelilingnya, dia melihat tiga orang tadi. Fumin datang membawakan sebuah tabung yang ditutup kain. Itu adalah tato milik Kobayashi. Barulah orang ini sadar. Tato beserta kulit punggungnya telah terlepas. Sabe dengan tenang berkata, "Tukang kulit tidak hanya mengambil tato manusia." Tapi mereka juga membuka topeng asli manusia agar sifat jahatnya terlihat, yang membuat kita tercengang. Orang-orang ini tinggal di kawasan untuk gelandangan dan tunawisma. Mereka adalah pencari barang-barang rongsokan, menyamarkan profesi asli mereka, kelompok pembunuh bayaran yang sangat ditakuti. Keempat orang ini memiliki hubungan yang aneh. Fumin bocil remaja, dia memiliki trauma masa lalu yang membuatnya tak bisa bicara, tapi dia memiliki keahlian di bidang obat-obatan. Sementara Hacho dan Goro memiliki hubungan yang rumit, hampir setiap hari mereka bertengkar. Lalu ada Sabe, mantan dokter yang mengumpulkan ketiga orang aneh ini. Fumin kaget, tiba-tiba Paman Sabe mengajaknya untuk kemping di area pegunungan. Di kawasan penuh salju dekat area pegunungan. Area ini adalah tempat favorit orang-orang yang ingin kemping dan berkemah. Gadis manis ini keluar dari tendanya. Pagi yang indah. Ingin membuat kopi tapi kompor mininya kehabisan gas. Dia menyusuri resor di dekat area pegunungan, mengetuk pintu. Seorang pria dengan tampang aneh keluar, menanyakan keperluan gadis ini. Gadis manis ini ingin meminta sedikit gas. Dengan ramah dia mempersilakannya masuk. Memastikan kembali, tidak ada siapa-siapa di luar. Malam datang, pria ini bernama Sarukawa dengan tenang makan malam, mendengar ketukan pintu. Pria ini berberes, dan jelas sudah, pria ini psikopat pembunuh. Mayat perempuan yang tadi pagi berlumuran darah di kamar mandinya. Nah, ini dia, Sabe dan Fumin muncul di depan pintunya mengaku mereka ayah dan anak yang berkemping. Kaki anaknya terluka, ingin meminjam kotak P3K. Sarukawa dengan ramah mempersilahkannya masuk. Orang ini mencoba beramah-tamah dengan Sabe dan Fumin. Sabe mengaku anaknya tak bisa bicara. Dia mohon maaf. Karena sudah selesai memperban kaki anaknya, Sabe ingin pamit dan berterima kasih. Tapi orang ini menahannya, menawarkan makan malam. Sabe tersenyum dan mengiyakan. Ternyata orang ini adalah target mereka selanjutnya. Naoya Sarukawa, tiga tahun yang lalu membunuh dan memperkaos istri bosnya. Kemudian menghilang tanpa pernah ditemukan. Mereka menemukan jejak orang ini. Tapi Sabe ragu, orang ini melakukan operasi plastik untuk mengubah wajahnya. Bukti dia adalah Sarukawa hanya foto ini. Dia memiliki tato di punggungnya. Mereka harus memastikan dulu Hacho dan Goro yang berada di mobil dekat sana mulai tidak sabar. Untuk apa mereka menunggu? Tapi kedua orang ini terpaksa menunggu instruksi dari Sabe. Kembali kedua orang ini bertengkar. Di rumah Sarukawa, orang ini memberikan info-info tempat wisata yang bisa dikunjungi ayah dan anak ini. Sabe menawari orang ini minum amer. Terlihat ada sesuatu di gelasnya. Tiba-tiba Sabe ingin ke mobil. Dia akan mengambil sebotol minuman lagi. Niat asli orang ini keluar ketika dia berdua dengan Fumin. Apalagi dia tahu Fumin tak bisa bicara. Dia akan membereskan anak ini dulu baru membereskan ayahnya. Fumin masuk ke sebuah kamar mencoba menghindar. Sangat banyak salsal -sal dari orang yang telah dihabisi oleh Sarukawa di kamar itu. Dia ingin memecahkan kaca dan ingin masuk ke sana. Fumin pun semakin ketakutan. Ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Orang ini mendekat. Tiba-tiba Sabe sudah berada di sana. Lalu berkata, "Mantan anggota geng Kaju, Naoya Sarukawa. Tato di punggungnya adalah bukti dia orangnya. Mereka dibayar orang untuk memburunya." Orang ini bergerak ingin menghajar Sabe. Dia tiba-tiba terjatuh, kakinya tak bisa dikendalikan. Sabe berucap, "Dia telah terkena obat bius saraf. Tubuhnya tak akan bisa bergerak." Orang ini mencoba lari dari sana, tapi dia tak bisa mengontrol tubuhnya lagi memang gila untuk menghilangkan efek obat bius Sarukawa melukai dadanya sendiri dengan pisau daging. Efek bius itu melemah dan dia menghajar Sabe. Pak tua ini menyuruh Fumin lari dari sana, tapi remaja ini malah ketakutan. Melihat paman Sabe dihajar, dia teringat dengan masa lalunya. Ibunya disiksa oleh ayahnya sendiri. Dia tak bisa bergerak. Sarukawa sudah siap dengan pisau dagingnya. Tiba-tiba timku dihancurkan. Hacho dan Goro sudah ada di sana. Kedua orang ini malah ribut sendiri. Mereka taruhan rokok satu slof. Hacho sangat yakin rencana Pak Tua Sabe gagal. Dialah pemenangnya. Kedua orang ini malah ingin berkelahi. Sarukawa emosi. Tapi Goro dengan mudah menghajar orang ini dia sudah ada di kontainer pengumpasan kulit. Kelompok ini akan menguliti tatonya dulu sebagai bukti mereka telah membunuhnya. Dia bersalah, istri bosnya dihabisi, dan banyak orang yang berkemah di area itu telah jadi korban. Sebagai hadiah, mereka akan mengambil kulit tato di punggungnya tanpa dibius. Adegan ini sangat gila. Proses itu dimulai. Pak tua Sabe mulai menyayat dan memotong. Orang ini berteriak kesakitan. Ada nasehat dari orang dulu. Jika ingin menghadapi orang tua, anda harus lebih baik. Jika ingin menghadapi orang kejam, anda harus lebih benar. Bagaimana? Pun? Apakah adrenalin telah terbangkitkan? Gara-gara peristiwa tadi, Fumin terbayang masa kecilnya. Ketika ibunya menyembunyikannya di lemari. Ketika ibunya dihabisi dan dihajar oleh ayahnya sendiri. Fumin selalu bermimpi buruk setiap malam. Di sebuah kebun wisata stroberi, pengunjung di kebun ini boleh memetik sendiri dan membawa pulang hasil panennya. Kembali Sabe dan Fumin menyamar menjadi ayah dan anak. Pemilik tempat ini, Ikairoji, menggerutu, pengunjung sedikit hari ini. Dia dihentikan seseorang. Ternyata itu Haco. Orang ini tanpa basa-basi meminta sesuatu. Dia ingin membeli ganja. Ryoji berkelit. Dia tak tahu apa-apa, tapi setumpuk uang di tas Hacho menggodanya. Dia ingin membeli dalam jumlah banyak. Ryoji mengajaknya ke belakang, tapi Hacho menghentikannya. Lalu bicara, dia ingin dibawa ke belakang untuk dibunuh. Rumornya sudah banyak, pelanggannya yang menghilang. Wajah orang ini berubah ketika Hacho menodongkan pistol. Nama aslinya disebut Hacho, mengaku dia dibayar untuk memburunya. Salah satu pelanggan yang dia bunuh adalah anggota geng besar. Orang ini memanggil temannya, tapi sudah dihabisi guru dan kembali disemprot cairan kimia dari botol fumi. Siapa sangka dua gelandangan ini adalah orang-orang berbahaya. Rutinitas mereka seperti orang biasa. Fumin menemukan orang yang babak belur di lorong mereka membawanya ke tenda. Hacho protes. Goro membawa orang asing. Goro beralasan Fumin yang ngotot ingin menolong orang ini. Sebagai mantan dokter, Sabe segera bergegas menolong orang yang tak sadar ini. Seorang pria muda sedang membersihkan lantai. Bosnya yang kurang puas dengan hasil kerjanya menendangnya dengan kejam. Ini adalah markas geng Yakuza Todokiri. Pria ini pemimpinnya. Ternyata tamunya adalah Sabe Dan barang yang dibawa Sabe adalah sesuatu yang diinginkan sejak lama oleh bos Yakuza ini Tato milik Yakuza pembuat masalah di dunia Hokuriku. Pria ini sudah lama menginginkannya Si anak muda yang bernama Taiki sekali lagi kena hajar. Saat ketua Todo menanyakan berapa harganya, dia tercengang. Sabe meminta 10 Satu. juta tunai. Dia menyangka pria tua ini main-main dengannya. Apalagi Sabe mengejek reputasinya. Dia orang yang kasar dan kejam. Menguasai banyak wilayah tapi tak punya uang. Anak buah orang ini marah, menangkap Sabe. Ternyata ketua Yakuza Todo adalah target kelompok orang-orang ini. Goro dan Hacho sudah bersiap di bawah ruang penyiksaan. Sabe sudah terikat dan disiksa oleh para Yakuza ini. Todo mengejeknya. Dia merasa tak punya masalah dengan kelompok smoking, tapi dia mencari mati jika berurusan dengan geng Yakuza-nya. Dia bisa hidup jika bekerja dengannya, tapi Sabe menolak. Todo menyuruh anak muda yang bernama Taiki untuk menghabisi orang tua ini. Anak muda ini gemetar. Dia ketakutan. Todo akan membunuhnya jika dia tak melakukannya. Anak muda ini makin bingung dan ketakutan. Saat situasi makin genting, Hacho menembak kaca markas geng Yakuza ini. Anak buahnya segera melapor kepada bosnya. Mereka diserang. Semua anak buahnya segera turun. Hacho dan Goro masuk ke markas itu. Goro si juara MMA menghajar dengan brutal para gangster ini. Menanyakan di atas Taiki makin ketakutan Dia makin dipaksa oleh kedua Todo Dan dia terpaksa mengambil palu itu Tiba-tiba dia menyerang bosnya sendiri Pria muda ini memiliki dendam dengan bosnya sendiri Kakaknya Shinpei lah yang membawa dia memasuki dunia Yakuza untuk bertahan hidup Kakaknya menyuruhnya bertahan, menyuruhnya bersabar. Dia juga benci kepada bosnya, ketua Todo, orang yang kejam, tapi perkataan itu terdengar oleh Todo kiri yang kebetulan lewat. Dengan kejam, orang ini menghajar Sinpe. Itulah sebabnya Taiki dengan brutal menyerang ketua Todo, karena dia kurang pengalaman keadaan berbalik. Saat ketua Todo ingin menghabisi Taiki, dua anggota smoking mulai datang. Dia ditangkap dan dibawa. Taiki sadar dia sudah berada di tempat aneh. Melihat bekas bosnya Todo, dia menjerit, bertanya apa yang terjadi. Ternyata kakaknya Shinpei masih hidup. Orang ini menjelaskan apa yang terjadi. Ternyata Shinpei lah yang menyewa kelompok smoking dan memohon untuk membebaskan adiknya. Walau biaya menyewa kelompok smoking sangat mahal, dia berjanji akan mencicilnya. Orang ini berjanji mereka akan bekerja berdua untuk menyelesaikan hutang ini. Sabe dan kelompoknya menghargai persaudaraan kedua orang ini. Kedua kakak beradik berterima kasih kepada Fumin yang membawanya. Adegan utama dimulai. Todo sadar dia dalam keadaan terikat. Sabe berujar, dosanya terlalu banyak. Mereka hanya menghukumnya sebelum kematian. Orang-orang gila ini meletakkan kaca di depan wajah Todo agar dia bisa melihat wajahnya sendiri yang menderita dan penyiksaan yang bikin nyilu pun dimulai. Di tenda, Haco masih ragu kedua kakak beradik itu akan sanggup membayar. Dia punya usul di masa depan jika ada kasus seperti ini, mereka akan merampok penjahatnya saja. Masa lalu orang-orang ini akan dibahas satu demi satu. Saat melihat Fumin yang sedang bekerja, Sabe terbayang saat dia bekerja menjadi dokter forensik dulu. Saat akan mengambil sampel di sebuah rumah, seorang suami menghabisi istrinya sendiri. Dan suami yang terluka parah berhasil diselamatkan. Dia mendengar suara aneh di lemari. Saat itulah dia menemukan bocah laki-laki kecil yang ketakutan di lemari. Itulah Fumin di masa kecil, dan dia mengasuhnya sampai remaja. Sejak saat itu, Fumin tak bisa bicara karena menyaksikan kekejaman di depan matanya. Dalam perjalanan pulang, kedua orang ini kembali bertengkar. Hacho memprotes Goro yang mengemudi terlalu lambat. Goro pun menghentikan laju mobilnya. Keributan tak bisa dielakkan lagi, menyebabkan seorang polisi datang, mengetuk pintu mobil mereka. Apa alasan mereka berkelahi di jalan raya? Hacho menjelaskan, ini hanya adu argumen antara sesama teman. Tapi ada bau aneh yang datang dari dalam mobil yang membuat polisi ini curiga, lalu meminta mereka membuka bagasi. Goro terpaksa membuka pintu mobil, dan Hacho menyiapkan pistol dari balik tubuhnya. Pintu dibuka, polisi itu mengamati isi bagasi, semuanya tampak normal, dan meminta mereka untuk kembali melanjutkan perjalanan. Petugas ini tidak sadar kalau mereka membawa tabung yang berisi kulit manusia. Keesokan harinya, Fumin dan Hacho sedang bermain sogi. Hacho bertanya, "Kenapa Sabe selalu pergi sendirian akhir-akhir ini?" Goro menyangka Hacho mengalihkan perhatian karena dia akan segera kalah. Goro menyuruh Hacho fokus bermain. Hacho pun dikalahkan dengan telak oleh Fumin. Sore hari di pelabuhan sungai, Pak Tua Sabe sedang memancing. Dia sering teringat masa lalu saat dia bertemu dengan Fumin sewaktu dia masih bocil. Masa-masa kelam itu teringat kembali. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan kedatangan teman lamanya, Matsudo, pensiunan gangster yang berjalan pincang karena salah satu kakinya tertembak peluru. Sebagai mantan Yakuza, dia tahu Sabe punya kelompok yang terdiri dari orang-orang hebat. Dia ingin meminta bantuan. Hacho yang sedang mencari Sabe melihat ada orang tua yang sedang mengobrol dengannya. Sabe pun pulang kembali ke tenda. Hacho bertanya kepada Sabe dengan siapa dia berbincang, kemudian Sabe pun menceritakan obrolannya dengan Matsudo. Ternyata Matsudo ingin meminta pertolongan kepada Sabe. Matsudo menceritakan kalau dia sedang mencari kakaknya yang telah dimakan usia. Kakaknya ternyata tinggal di panti jompo yang terlihat normal tapi ada kegiatan yang mengerikan di sana. Setiap pasien diberikan suntikan narkoboy yang dicampur dengan suplemen amfetamin, membuat mereka kecanduan dan selalu menambah dosisnya. Itu membuat pasien tampak mati dengan wajar. Lalu mereka merampas semua harta benda pasien Manula di sana. Matsudo memergoki dokter tersebut yang sedang memberi dosis obat. Dia diusir dari panti jompo tersebut dan diancam oleh security. Matsudo ingin mengambil kembali kakaknya dan balas dendam, dan meminta bantuan. Sabe menolaknya karena Matsudo tidak akan mampu membayar anggota smoking. Cerita itu membuat pikiran para anggota smoking berubah. Goro pun bersuara, "Teman dari keluarga adalah teman kita juga. Akhirnya, kelompok smoking memutuskan menyelesaikan masalah ini dengan cara biasa." Matsudo yang nekat ingin menolong kakaknya menyamar menjadi kurir, menemui kakaknya yang terbaring tak berdaya. Dokter yang menangani kakaknya datang. Matsudo menyerang dan mengancam dokter ini. Matsudo yang pensiunan gangster ini marah, menanyakan siapa di balik semua ini. Panti jompo ini rupanya disupport oleh kelompok gangster. Para gangster mendapat laporan ada kekacauan di panti. Mereka segera bergerak kembali ke panti jompo. Dokter ini kelihatan mabuk akibat Matsudo menyuntikkan banyak dosis amfetamin ke tubuhnya. Para gangster yang berjaga di sana segera datang dan menangkapnya. Mereka membawa orang tua ini ke lapangan kosong. Matsudo disiksa oleh para gangster ini. Mereka akan mengubur Matsudo hidup-hidup di lubang yang telah disiapkan. Para gangster ini mengejek Matsudo. Seharusnya dia bersyukur karena mereka akan mengurus keluarganya. Orang tua ini akan segera dikubur. Kelompok smoking tiba di panti jompo. Sabe berpura-pura akan menjadi pasien yang ingin menetap di sana. Security meminta dokumen pelengkap. <tuh> Mereka masuk dan membagi tugas. Hacho mengawasi panti itu dari atap gedung sebelah. Sabe dan Fumin menemukan kakak Matsudo dalam kondisi parah. Ternyata di sana masih ada anggota gangster yang berjaga. Orang-orang ini menangkap Sabe dan Fumin. Goro bertemu dengan dokter yang mabuk akibat disuntik Matsudo. Goro menyesalnya hmm. dan menanyakan keberadaan kakak Matsudo. Goro belum sadar Sabe dan Fumin telah dibawa. Radio berbunyi menyuruh goro berhenti. Sabe dan Fumin diculik dan dibawa para gangster. Anggota gangster ini membawa mereka ke lapangan terbengkalai tadi, menjatuhkan Fumin ke tempat Matsudo dikubur. Para gangster ini mengancam Sabe, menanyakan maksud kelompok mereka mengacau di panti jompolnya. Barulah Sabe sadar, orang-orang ini sudah mengubur temannya Matsudo hidup-hidup. Keadaan makin kacau. Mereka akan mengubur Fumin dan Sabe di sana. Di saat genting, bunyi tembakan berus. Ternyata Haco si ahli senjata telah sampai. Dua anggota brutal kelompok smoking menghajar para anggota gengster. -gen. Sabe pun masuk ke dalam lubang, menolong Matsudo. Untunglah Pak Tua ini masih hidup. Balasan kepada para gangster ini adalah dikubur dengan cara yang sama. Mereka tak perlu lagi ada di dunia. Kelompok smoking yang terkenal brutal ini melenyapkan para gangster ini dengan cara tak biasa. Ada susunan hierarki di antara para gangster. Kelompok ini mengancam Sabe. Mereka akan dikejar oleh bosnya. Sabe tak peduli siapa bosnya menghisap cerutunya memberi arahan kepada Haji. Matsudo yang telah sembuh mengajak Sabe memancing sebagai ucapan terima kasihnya karena telah membantunya. Pak tua ini merasa curiga dan memberitahu informasi bahwa cleaner mungkin terlibat dalam hal ini. Cleaner adalah organisasi rahasia yang sering terlibat di dunia bawah tanah kriminal di Jepang. Dari ekspresi wajah Sabe, dia sangat mengenal organisasi cleaner ini. Seorang anak bernama Ken sedang dibully sama teman-teman sekolahnya di kolong jembatan. Fumin datang dan membantu anak ini. Ken berterima kasih kepada Fumin. Fumin tak bisa menjawabnya. Anak ini akhirnya tahu ternyata Fumin tak bisa bicara. Anak ini merasa dia mengalami nasib yang sama dengan Fumin. Mereka sama-sama kesepian dan tak punya teman yang diajak bicara. Fumin memberitahu namanya. Memberi semangat kepada anak itu. Tanpa sadar, kedua orang anak manusia ini jadi akrab. Fumin menunjukkan eksperimen-eksperimen kecilnya, dan itu membuat Ken sangat senang. Fumin kembali ke base camp untuk mengganti isi tasnya. Hacho dan Sabe senang melihat senyuman Fumin. Mereka sebenarnya sangat sayang kepada anggota termuda kelompok smoking ini. Kini, Fumin mendapatkan teman baru. Mereka menggambar, mencoret dinding jembatan dengan gembira. Fumin sangat bahagia saat bersama Ken. Senyumnya begitu lepas. Selama seminggu ini, hampir setiap hari Ken bermain dengan Fumin di kolong jembatan ini. Ken pamit pulang karena ditelepon ayahnya. Mereka pun berjanji untuk menggambar kembali keesokan harinya. Saat mereka bersalaman, Fumin melihat begitu banyak luka di tangan Ken, dan ternyata Ken datang dari latar keluarga yang buruk. Ken sampai di rumah, begitu banyak sampah yang berserakan, dan anak kecil ini langsung dihajar oleh orang ini hanya karena dia terlalu lama pulang. Fumin yang mengikuti Ken mengintip di jendela. Ia jadi teringat masa lalunya, disiksa oleh bapaknya sendiri. Saat ayahnya keluar, Fumin segera masuk. Fumin khawatir dengan Ken. Bocil ini bercerita ketika Fumin melihat fotonya. Ibunya telah meninggal. Ini adalah ayah barunya, tapi dia diperlakukan sangat buruk karena takut ayah tirinya kembali. Ken meminta Fumin untuk segera pulang. Sepulang dari sana, Fumin ingin melakukan sesuatu untuk Ken. Hatinya tergerak untuk melindungi Ken. Fumin meminta Goro untuk melatihnya. Ia hanya ingin menjadi lebih kuat. Goro selalu senang mengajari orang untuk menjadi kuat. Dia melatih Fumin dengan serius. Ken pulang dari sekolah dan tak sengaja mendengar percakapan ayah tirinya. Orang inilah yang membunuh ibu kandungnya. Orang ini membuat ibunya kecelakaan dan mengambil asuransi ibunya. Dan ternyata Ken juga diasuransikan ibunya. Pria ini bermaksud menunggu sebentar lagi sebelum melakukan sesuatu kepada Ken. Ken yang marah mencoba menyerang ayah diri. Dan nasib bocil ini pun semakin malang. Sejak hari itu, Fumin tak pernah melihat Ken lagi. Mencoba mencari Ken ke sekolahnya dan bertanya kepada teman-temannya. Karena keterbatasannya, Fumin dianggap orang gila oleh orang-orang yang ditanyanya. Untunglah Paman Sabe selalu mengamati mereka. Dan dia menanyai anak-anak ini. Sabe menceritakan masalah bocil Ken kepada Goro tentang nasib buruk dan persahabatannya dengan Fumin. Ternyata Fumin nekat pergi sendiri ke rumah Ken. Ken disiksa dan dikurung di dalam toilet oleh ayahnya agar tak bisa melarikan diri. Orang ini ingin Ken mati kelaparan secara alami agar bisa mengambil uang asuransinya. Fumin sengaja berpura-pura mencari tetangga sebelah ketika orang ini lewat. Fumin pun langsung masuk ke rumah dan menyelamatkan Ken. Sangat mirip sekali kondisi anak ini. Dan ternyata ayah tiri Ken pulang. Melihat ada orang asing, dia menghajar Fumin. Fumin cukup kuat untuk melawan orang ini. Pria ini mendapatkan ide bagus. Orang ini tak bisa bicara. Pria ini berencana membunuh Ken dan menuduh Fumin sebagai pelakunya. Mengambil tongkat pemukul. Dan Goro sudah ada di sana. Melawan Goro sama saja mencari kubur. Pria ini kaget saat sadar. Badannya terkubur di dalam pasir pantai. Sebentar lagi pasang akan naik. Orang ini memaki-maki. Hacho yang terlalu emosi hampir saja menghabisi orang ini. Sabe menenangkan Hacho. Sabe memberikan hukuman yang sangat kejam untuk pria ini. Sebentar lagi pasang akan naik. Dia akan kehabisan nafas di sini. Semua organnya akan diambil setelah kematiannya. Beginilah cara kelompok smoking menghukum orang jahat. Sangat tidak biasa. Orang-orang ini menceritakan perkembangan Ken. Kini Ken telah dirawat oleh keluarga ibunya. Hidupnya jauh lebih baik dari saat dengan ayah tirinya. Fumin terus berlatih dengan Goro agar lebih kuat lagi. Hacho memberikan hadiah sepatu baru untuk Fumin. Ini bisa membuat gerakannya lebih cepat. Hacho berjalan sendirian di tengah hujan deras. Kenangannya terlintas saat dia menyusuri sebuah jalan di malam itu. Setelah selesai makan malam, kelompok smoking mengadakan rapat. Target mereka selanjutnya adalah Takeo Tatezawa. Mempunyai tato harimau dan bunga krisan di badannya. Tatezawa membunuh rekan-rekan gangsternya dan mencuri uang 30 juta dari geng Yakuza-nya. Setelah melakukan aksinya, dia menghilang. Kelompok Yakuza-nya meminta bantuan mereka untuk menghabisi dan mengambil uang dari Tatezawa. Ia telah lama bersembunyi di sebuah rumah dekat pinggiran kota. Kemungkinannya dia sedang sakit karena tidak pernah keluar rumah. Mereka semua bersiap untuk bergerak bersama. Tapi Hacho ingin sendiri menuntaskan tugas itu. Ternyata siang tadi Sabe bertemu dengan seorang teman lamanya seorang dokter yang nyambi jadi pembuat tato terkenal di daerah itu. Sabe mendapatkan informasi Tatezawa dari dokter ini. Mereka memang berteman lama, tapi bisnis tetaplah bisnis. Sabe memberikan segepok uang untuk informasi itu. Hacho memulai aksinya, menjadi seorang tukang antar paket. Tujuannya kali ini sebuah rumah di tepi pemukiman. Seseorang membuka pintu. Inilah Tatezawa, target mereka selanjutnya. Wajahnya yang pucat sangat mengwaspadai setiap orang yang datang. Hacho melihat ada boneka dan sepatu anak kecil. Berpura-pura menanyakan alamat pengantaran paket, tapi Tatezawa langsung menutup pintunya. Hacho sengaja mengawasi rumah itu. Ketika seorang anak berlari keluar dari rumah Tatezawa, bocil ini memetik bunga semangi di pinggir jalan. Hacho menghampirinya dan menanyakan apa yang dia cari. Bocil ini sangat senang ketika Hacho memberikan bunga semangi bertangkai 4. Anak ini bernama Hina, anak dari Tatezawa, seorang anak yang ceria. Dengan daun ini, dia akan berdoa supaya ayahnya segera sembuh. Hacho sampai di base camp. Dia memberi laporan, meminta waktu untuk memastikan tato targetnya sesuai dengan yang difoto. Pak Tuasabe merasa Hacho agak lambat kali ini. Dia tahu Tatezawa mempunyai seorang anak berusia tujuh tahun. Dia jadi ragu itu akan mempengaruhi Sacho melaksanakan tugasnya, mengingatkan kita ini profesional. Ketika Goro ingin mengambil alih tugas ini, Hacho menahannya dan berkata, "Dia masih bisa menanganinya sendiri." Hacho kembali mengawasi rumah targetnya. Tak sengaja mendengar percakapan penuh kasih sayang antara ayah dan anak ini, ia teringat akan masa lalunya. Dia suka menghabiskan waktu berjalan sore dengan anaknya. Saat itu ia berjanji pada anaknya Harumi akan lebih sering meluangkan waktu untuk bermain bersama. Istrinya pun sedang hamil, merasa senang mendengar janji Hacho. Dan masa gelap itu datang, di suatu malam ia berlari di tengah hujan. Setelah mendengar kabar bahwa istri dan anaknya terbunuh, Pemandangan mengerikan itu tak pernah dia lupakan. Melihat anak dan istrinya telah bersimbah darah di pinggir jalan. Haco menangis meraung. Itu hari yang paling berat dalam hidupnya. Sabe dan Goro berembuk. Mereka tahu masa lalu Haco. Mereka takut dia tak bisa melaksanakan tugas ini. Hina pulang dari minimarket membawa barang belanjaannya. Di jalan pulang dia bertemu Haco. Haco mengatakan dia sengaja membawa dokter untuk mengobati penyakit ayahnya. Hina gembira tapi dia segera teringat pesan ayahnya yang melarang membawa orang asing ke rumah. Sabe membantu meyakinkan gadis kecil ini. Akhirnya Hina membawa mereka masuk ke rumah dan bertemu dengan Tate Tatezawa Tate Zawa tertegun melihat kehadiran orang-orang yang tak biasa ini. Dia berterima kasih kepada anaknya yang telah membawakan dokter untuknya. Lalu meminta Hina untuk bermain di luar. Cinta ayah dan anak ini terasa begitu tulus. Hina berharap Haco dapat menyembuhkan ayahnya. Hachou meminta Sabe untuk tidak ikut campur. Dia akan melaksanakan tugas ini sendiri. Hachou duduk di hadapan pria ini, meminta dia menyerahkan uang 30 juta yen yang dia curi dari geng Sandoichi. Dia berjanji tak akan menyakiti hina. Pria ini sudah bisa menebak profesi Hachou. Dia tak menyangka putrinya berteman dengan pembunuh bayaran. Dia yakin suatu hari ada orang yang akan datang untuk uang ini. Tatezawa mengambil sebuah tas dan menodongkan senjata kepada Haco. Haco tetap diam. Pria ini menurunkan senjatanya dan menyerahkan tas yang berisi uang curiannya. Lalu menceritakan keadaannya. Dia sudah difonis mati dokter karena suatu penyakit. Dia beralasan karena tahu waktunya tak lama lagi. Dia mencuri uang ini dari kelompoknya sendiri. Uang ini akan bisa membuat putrinya bahagia nanti. Dia harus meninggalkan uang ini untuk masa depan putrinya. Memohon kepada Haco untuk tidak mengambil uangnya. Hacho sangat mengerti penderitaan orang ini. Tapi dia salah. Bukan uang ini yang dibutuhkan anaknya. Anaknya tak akan pernah bahagia dengan uang hasil kejahatan ini. Putrinya hanya ingin waktu dan kebersamaan dengan ayahnya di saat-saat terakhir. Kata-kata Hacho menyadarkan Tatezawa. Pria ini telah mempersiapkan dirinya. Cepat atau lambat, ajal akan menemuinya. Hacho berkata dia akan membantu menjaga Hina hingga menemukan keluarga baru untuknya. Sebelum ajalnya, pria ini berterima kasih kepada Haco. Hina memasuki rumah, mendapati ayahnya telah terbujur kaku. Hina menangis sedih melihat ayahnya yang sudah tak bergerak lagi. Tato dan uang yang dicuri oleh Tatezawa telah dikembalikan, tapi kelompok gangster Sandoichi melanggar perjanjian. Mereka tidak membayar jasa Smoking dengan uang. Mereka bisa menjual Hina, anak Tatezawa sebagai alat pembayarannya. Sabe sudah mengira ini akan terjadi. Kelompok gangster banyak yang tak menepati janjinya, membiarkan Haco melepaskan emosinya, menembak semua anggota gangster ini dengan brutal. <tuk> Di sebuah penjara, seorang napi kelas berat yang sedang sakit akan dipindahkan karena kondisinya. Tapi di dalam perjalanan pemindahan, terjadilah hal yang tak terduga. Napi ini menyerang semua petugas di dalam mobil tahanan dan brutal, Lalu kabur dari sana. Sabe selalu memancing ikan di pelabuhan sungai. Ternyata Matsudo datang menemuinya. Sabe menanyakan kabar kakaknya. Matsudo menjawab kakaknya baik-baik saja. Matsudo memberikan informasi penting. Organisasi cleaner membantu tahanan berbahaya tadi malam. Tahanan itu adalah Nodoguro. Orang itu mempunyai dendam masa lalu dengan Sabe. Sabe bergerak dari sana dan memberikan pesan untuk Pak Tua ini. Matsudo pulang ke rumahnya. Ia mendapati ada seseorang di kamar kakaknya. Ini adalah Kenuma. Atasannya sewaktu masih menjadi gangster dulu. Ia terlambat membuka selimut kakaknya. Matsudo terkejut melihat sebuah pisau yang menancap di perut kakaknya. Ternyata Keno malah yang menghabisi kakaknya. Ketika memasuki apartemennya, dia telah dibuntuti oleh seseorang. Orang ini adalah Nodoguro. Inilah napi yang pura-pura sakit tadi, yang kabur dari mobil tahanan. Seorang psikopat yang sangat gila dengan wanita muda. Sebelum membunuh korbannya, dia akan menyiksanya dulu. Sabe teringat dengan masa lalu. Saat dia masih aktif sebagai dokter di sebuah organisasinya. Di masa lalu orang ini pernah meminta bantuannya karena dia terluka dikejar petugas kepolisian. Ia mengejutkan dia menawan seorang gadis remaja. Sabe akan membantunya dengan syarat dia harus melepaskan gadis itu. Tapi orang ini malah menghabisi remaja itu. Guru beralasan gadis ini telah melihat wajahnya. Dia harus dihabisi. Sabe sangat emosi dan geram melihat orang kejam ini. Apalagi dia juga berniat lain terhadap mayat gadis ini. Sabe menyerang orang ini dengan obat bius karena sangat marah. Sabe berniat menghabisinya. Teman Sabe datang menahannya. Lebih baik orang ini diserahkan ke polisi. Ternyata Sabe lah yang memasukkan orang ini ke penjara. Orang-orang dari masa lalu mulai datang. Sabe diikuti ketika akan kembali ke tenda, dan ada seseorang yang menghabisi orang ini di rumah Matsudo. Ternyata orang yang mengikuti Sabe tadi adalah suruhan Kenuma. Kenuma adalah wakil ketua dari kelompok rahasia yang disebut Kliner. Matsudo ternyata diperalat oleh Yakuza kejam ini. Dia harus menjebak Sabe untuknya. Dia membuat orang tua ini menurut dengan suntikan narkoboy dosis tinggi. Di sebuah gedung dan dalam ruangan yang sangat besar, banyak orang-orang berkumpul rapi. Informasi tentang kelompok rahasia ini sedikit terbuka sebuah kelompok yakuza yang bekerja sebagai anjing orang-orang pemerintahan. Orang ini adalah Sunaji, pimpinan tertinggi Cleaner. Kenuma melapor kepada bosnya, sedikit rahasia terbuka. Sabe adalah bekas anggota Cleaner dulunya. Dia adalah dokter kelompok ini. Nodogoro sengaja mereka bebaskan untuk memburu Sabe. Kelompok ini akan memburu Sabe dan kelompok smokingnya. Sabe dianggap terlalu banyak tahu tentang kelompok mereka. Dia bisa membahayakan organisasi cleaner. Kenoma gak kurang senang karena disuruh membawa Sabe hidup-hidup. Dia tak berani menolak perintah. Seorang gadis PSK sedang menunggu pelanggan. Orang yang tak disangka muncul menawar jasa gadis ini. Tentu saja wanita ini mengacuhkannya, membuat orang ini marah lalu menyeretnya. Dua germo yang menjaga gadis ini marah, tapi kedua orang ini dihajar oleh yang tidak Yang gilanya, guru ingin gadis ini melayaninya di lorong itu. Tiba-tiba Sabe datang membiusnya. Sabe membawanya ke sebuah atap gedung, menyiksa nuduh guru dengan beberapa tembakan brutal. Sabe mengikat Nodoguro dengan kawat yang menggantungnya secara terbalik. Menarik kawat itu dengan kejam agar Nodoguro mengingat semua dosanya di masa lalu. Sabe dulu merasa bersalah karena harus menyerahkannya ke polisi. Harusnya dia menghabisinya dari dulu. Ada seseorang yang melihat penyiksaan itu. Matsudo langsung pergi dari sana. Sabe memulai menghukum orang gila ini. Kenuma segera ditelepon Matsudo, melaporkan di mana lokasi Sabe. Kenuma pun segera bergegas ke lokasi. Tapi yang tak disangka, Matsudo menyergap orang ini. Dia mengkhianati Kenuma. Karena dia merasa berhutang budi kepada Sabe. Sabe lah yang menyelamatkan kakaknya. Tapi Kenuma menghabisinya. Walaupun Kenuma menyuntikkan narkoboi ke Matsudo, membuatnya kecanduan, itu tak akan membuatnya menghabisi Sabe. Ternyata Matsudo yang menghabisi setiap anggota geng Kenoma yang mengikuti Sabe. Dia tak akan melukai temannya sendiri. Sekalipun itu cleaner, dia akan melawannya. Tapi Kenoma membalikkan situasi. Kenoma menembak orang ini. Mengancamnya mengatakan di mana Sabe. Matsudo yang kesakitan mengikuti permintaan Kenoma. Dia akan mengatakan. Ternyata Matsudo berniat melakukan harakiri. Dan itu. Kelompok smoking yang mengkhawatirkan Sabe lega. Akhirnya, Pak Tua ini pulang. Orang ini adalah Suji, yang tiba-tiba datang ke tempat Sabe sedang memancing. Dia berhasil membawa orang tua ini ke markas cleaner. Untuk menemui pimpinan tertinggi, cleaner Sunaji pun menyapanya. Mereka sudah lama tak bertemu, sudah 10 tahun berlalu sejak Sabe keluar dari kelompok ini. Sabe dulunya adalah dokter kepercayaan kelompok cleaner. Sunaji memberitahu, temannya Matsudo telah tiada karena melindunginya dari Kenuma. Dia tahu Sabe orangnya sangat peduli dengan teman-temannya. Jika ia tak mau itu terjadi lagi, dia harus bergabung kembali ke kelompok Cleaner. Sabe dengan tegas menolak. Sunaji menyuruh anggotanya menurunkan senjata. Dari dulu dia tetap keras kepala. Sunaji akan memberinya waktu memikirkan kembali tawarannya. Sabe pun meninggalkan markas Cleaner dan mengunjungi rumah Matsudo. Ia sangat terpukul mengetahui Matsudo telah tiada. Sementara Goro membeli bento ayam di gerai langganannya. Tampaknya Goro menyukai pelayan gerai makanan ini. Wanita ini bernama Minami Makino. Senyuman Minami mampu membuat hati Goro si petarung MMA luluh. Minami memberi ekstra ayam kepada Goro. Goro semakin menyukai wanita ini. Ketika di tenda, Hacho dan Fumin iri dengan ekstra ayam di makanan Goro. Hacho pun mengambilnya. Ayam bonus dari Minami hanya boleh untuk dirinya. Jam kerja telah usai, Minami bergegas pulang. Tampaknya Goro sangat terpesona dengan Minami. Dia mengikuti Minami agar tahu di mana rumahnya. Di tengah perjalanan, Minami merasa pusing. Goro pun segera mendekati di gadis ini. Dia mengenali Goro sebagai pelanggan tetapnya. Ternyata Minami berjuang menghidupi dirinya. Dia sering kelelahan karena terlalu keras bekerja, tapi dia tak ada pilihan. Dia pun merasa lebih baik. Minami berpamitan dengan Goro. Goro yang takut terjadi apa-apa dengannya menawarkan untuk menemaninya pulang. Minami menolak dengan sopan. Hachou sedang bertransaksi dengan seseorang. Dia menukarkan koleksi senjatanya demi sebuah informasi. Dia masih penasaran siapa dalang dari pembunuhan anak dan istrinya. Dendam masa lalu menghantuinya. Ternyata cleaner terlibat di peristiwa itu. Goro datang ke kedai Bento, tapi bukan Minami yang menjaganya. Tak sengaja Goro melihat Minami berjalan menghampiri seorang laki-laki. Laki-laki ini mengajaknya pergi. Goro langsung kecewa, tapi tetap mengikutinya. Mereka memasuki sebuah hotel. Minami pun kaget ketika lelaki itu ingin membawanya ke sebuah kamar. Dia berteriak, ini bukan kesepakatannya. Ternyata gadis ini telah ditipu. Goro datang dan menghajar laki-laki ini. Minami menghentikan Goro. Wanita ini menceritakan, dia bekerja di kantor agen pencari kerja untuk melunasi hutang mantan suaminya. Dia pernah menikah sebelumnya. Suaminya menceraikannya kemudian menghilang, meninggalkan beban hutang itu kepadanya. Dia tak kenal lelah bekerja untuk melunasi hutangnya. Hutang itu memiliki bunga yang tinggi, 50% per 10 hari jika telat. Hutangnya memengkak. Kantor ini menawarkan pekerjaan sampingan kepada Minami untuk melunasi bunganya. Yang tak dia sangka, pekerjaannya adalah melayani lelaki hidung belang. Setelah mendengar itu, Goro menjadi kesal dan menanyakan di mana kantornya. Minami tak ingin Goro terlibat masalahnya, lalu pergi meninggalkan Goro. Goro bercerita kejadian ini kepada Sabe. Ia sangat kesal dengan kantor itu dan ingin menghabisi semua orang di sana. Sabe memberi nasihat, kekerasan bukan jalan satu-satunya. Itu bisa membuat Minami semakin terjebak masalah. Goro pun datang ke toko Minami, memberikan amplop berisi uang untuk membantu Minami melunasi hutangnya. Goro meyakinkan gadis ini untuk tidak menolak bantuan darinya. Ini dia lakukan agar Minami terbebas dari hutang. Mereka pun ke kantor agensi untuk membayar hutangnya. Ketika berpamitan, mereka dikejutkan oleh kata-kata kepala kantor ini. Hutang harusnya sudah lunas karena Goro menghajar kliennya, semua uang itu dialihkan untuk ganti rugi. Sementara bunga hutang akan terus berjalan. Minami sangat sedih karena pria ini sangat licik, memanfaatkan celah agar hutang tidak lunas. Orang ini tak tahu malu menawarkan Minami untuk debut menjadi bintang film dewasa. Dia ingin memanfaatkan Minami yang memiliki body bagus dan paras menawan ini. Orang ini tak memikirkan perasaan Goro yang disangkanya pacar gadis ini. Goro memegang tangan pria ini. Dia menahan emosinya. Dia terpaksa menurunkan harga dirinya, berlutut kepada pria ini. Orang ini semakin semena-mena terhadap Goro dan menghajarnya. Iy! Kepala kantor ini memanfaatkan kesempatan meminta rekannya untuk merekam adegan dewasa bersama Minami. Dia akan cepat belajar jika ditonton pacarnya. Tapi ternyata geng smoking tidak tinggal diam dengan masalah Goro. Mereka sudah menyiapkan rencana untuk membantunya. Kacau masuk dan menyemprotkan asap ini agar mereka semua bisa. sabe memasuki ruangan setelah asap itu hilang menyembuhkan dan membangunkan goro lalu meminta goro mengantar minami pulang kita ini keluarga sewajarnya saling membantu kepala kantor ini terbangun dia sudah terikat di meja eksekusi dengan kedok kantor agen pencari kerja orang ini telah banyak memanfaatkan wanita yang mempunyai hutang untuk dijadikan artis dewasa meraup banyak keuntungan dari bunga hutang yang tinggi Sabe pun memulai eksekusinya. Orang ini harus menebus dosanya dengan merasakan sakit tanpa gerus. Minami terbangun dari pingsannya. Goro memberitahu Minami hutangnya telah lunas. Dia bisa melanjutkan hidupnya kembali. Jika dia butuh bantuan, panggil saja dirinya. Sabe kembali menemui Sunaji. Ia menegaskan tak akan bergabung kembali dengan Cleaner. Saat ingin meninggalkan ruangan, ia berpapasan dengan seseorang. Ternyata itu adalah Kenuma. Orang ini masih hidup. Dia selamat dari ledakan. Sementara di camp, Goro memberikan Fumen Samsa untuk latihan. Rumin semakin semangat untuk berlatih. Kelompok Smoking sedang mengadakan rapat. Ada tugas baru untuk mereka. Sabe menceritakan detailnya. Tadi dia ditemui seseorang saat sedang memancing. Orang ini adalah Yuya Masaki. Yuya ingin menggunakan jasa Smoking untuk menghabisi bosnya sendiri di PT Hitu. Bosnya adalah seorang wanita yang Sabe kenal. Dia sering bersengketa dengan Yakuza gara-gara properti. Ternyata, wanita ini menjadikan karyawannya sebagai budak diikat dengan kontrak yang tak masuk akal. Tidak ada karyawan yang berani melawannya karena dia memiliki sekelompok pasukan pribadi. Orang ini memohon dia dan teman-temannya yang lain akan mengumpulkan uang untuk membayar kelompok smoking asal mereka bisa menghabisi bosnya Sabe masih meragukan cerita dari Yuya dia meminta Hacho dan Goro untuk melakukan pengintaian dan investigasi terlebih dahulu ketika Hacho ingin bergerak Goro menyela dia akan makan dulu dia ingin memilih bento di tempat Minami Goro yang telat puber ini pun pergi dari tenda Hacho pun melanjutkan pengintaiannya sendiri saat sampai di gerai, ia merasa kecewa karena tidak menemukan Minami. Minami melihat Goro yang ingin pulang dan memanggilnya, meminta maaf karena dia sedang istirahat. Kebetulan dia ingin makan siang, dia mengajak Goro untuk makan bersama. Mereka duduk di ruang istirahat gerai. Minami sangat senang karena Goro menemaninya makan siang. Goro makin grogi karena Minami perhatian kepadanya. Dengan lantang, Goro menyatakan perasaannya. Melihat Minami yang cuma diam, Goro malu. Merasa ditolak, dia pamit untuk pulang. Minami menahannya, meminta Goro untuk menemaninya lebih lama lagi. Wanita ini sepertinya juga suka dengan Goro. Hacho menyamar sebagai kurir air galon dan memasuki PT Hitu. Yuya sadar orang ini kelompok smoking, dia pun menemani Hacho, mengatakan bahwa bosnya akan segera datang. Mereka menaruh air galon itu di ruangan Hitu. Inilah wanita paruh baya, Hitu Siwasu. Dia marah kenapa ada orang asing di ruangan pribadinya. Haco segera membuat alasan. Air minum khusus ini adalah hadiah dari karyawannya Yuya. Haco buru-buru meminta izin untuk pergi dari sana. Kenapa karyawan di kantor ini semuanya laki-laki? Wanita tua ini terobsesi dengan pria muda yang tampan. Menseleksi karyawannya dan menjadikan karyawannya sebagai budak. Biasanya alasannya untuk sesi wawancara khusus. Tidak ada yang bisa menolaknya. Karena para pengawal segera menghajar mereka yang menolak. Salah satu dipilih. Membuat yang lain bersorak karena lolos dari wanita nggak jelas ini. Aksinya ini ternyata diintai oleh pasukan smoking lewat kamera tersembunyi di dispenser galon tadi. Hacho menanyakan kepada Sabe, "Tindakan apa yang akan mereka ambil selanjutnya?" Goro pun sering makan siang bersama di gerai Minami. Mereka menjadi lebih akrab. Minami sangat senang karena bersama Goro, dia bisa tertawa lepas di dekatnya. Minami keceplosan, dia ingin membuka restoran berdua dengan Goro suatu saat nanti. Dan mengatakan dia juga suka dengan Goro. Goro sangat bahagia, tapi suasana mereka terganggu karena tiba-tiba Minami ditelepon orang tuanya. Hacho kesal karena pekerjaan memilih sampah kaleng. Dia lakukan sendiri, dia kesal kepada Goro yang lari dari tugasnya. Sebuah video yang ditunjukkan Fumin dari kamera pengintaian membuat pikiran kelompok smoking berubah. Mereka menerima order pekerjaan dari Yuya. Orang ini sangat senang. Wanita ini sangat kejam. Dia mentato tubuh karyawannya. Mereka tak akan bisa lepas darinya. Rencana itu dijalankan. Hacho datang ke kantor Hito. Kedua pengawal ini langsung menodongkan senjata. Tapi bukan Hacho sasarannya, tapi Yuya. Yuya tak menyangka kelompok smoking mengumpankan dan memberitahukan pengkhianatannya kepada bosnya. Ternyata video yang diperlihatkan Fumin tadi adalah video Yuya yang menghabisi seseorang di kantor pribadi wanita ini. Wanita ini menyudutkan Yuya, karyawannya menembak seseorang di kantornya. Yuya membela diri, mengatakan dia telah dijebak. Sabe menuduhnya melanggar kontrak. Dialah penjahatnya, tapi malah menuduh bosnya. Fumin membuat orang ini pingsan. Fuya sudah terbangun di ruangan eksekusi. Ada bosnya di sana. Itu memegang botol yang ada tato di dalamnya. Barulah Fuya sadar, tato di dadanya telah diambil. Orang ini kesakitan dan mengutuk bosnya. Haco memberikan sebuah kalung yang sangat indah. Sabe memasangkan kalung itu kepada Hitu. Ini adalah hadiah kerjasama mereka. Tapi semua ini rencana Sabe. Mereka telah tahu Hitulah yang memaksa Fuya untuk menembak orang. Dialah yang menjebak anak buahnya menjadi penjahat. Tapi kelompok smoking tidak menyakiti anak-anak dan wanita. Kecuali untuk wanita iblis sepertinya. Wanita ini pengecualian. Kalung itu didesain khusus mencukupi. dan kalung itu mudah. Wanita ini dihukum dengan sangat kejam. Sabe mengatakan kepada Fuya, mulai saat ini dia bebas menjalani hidupnya sendiri. Hacho mengatakan dia harus melupakan kejadian hari ini. Sementara Goro masih terlihat was-was, tapi Hacho mengerti temannya telah puber. Dia memberikan sebuah kalung. Berikanlah untuk pacarnya. Goro dengan gembira pergi dari Ken. Saat sampai di kedai bento Minami, Goro kaget. Sekelompok pria berjas hitam sudah di sana. Celemek Minami terbuang di jalan. Dan darah mengalir dari dalam toko. Goro pun langsung mengamuk dan menghajar orang-orang ini. Sebuah mobil datang. Itu adalah Kenuma. Dia menyapa Goro dengan panggilan lain. Ya, Pak Goro pun menanyakan di mana Minami. Kenoma membuka pintu mobil. Dia harus ikut jika ingin pacarnya kembali. Ketiga orang anggota smoking lainnya sedang santai di base campnya kesal. Goro yang membeli bento tak kembali juga. Mereka sudah lapar. Inilah bisnis cleaner sebenarnya. Tempat pertarungan bebas di ruang tanah dan dengan orang ini sebagai pelindung cleaner, mereka sangat aman. Sakakibara Masayuki, seorang birokrat dan pejabat di pemerintahan. Bisnis inilah sumber utama penghasilan cleaner. Uang yang diputar di perjudian lewat pertarungan bebas berdarah-darah ini luar biasa besarnya. Kedua orang ini saling memuji dan merayakan keuntungan yang lebih besar ke depannya. Mobil Kenuma yang membawa Goro sampai di suatu gedung. Goro dengan marah menanyakan di mana Minami. Ternyata gadis ini ditawan di tempat lain. Hanya kamera CCTV di sana. Kenuma menyalakan lampu. Itu adalah arena pertarungan bebas. Inilah cara kelompok cleaner memecah dan mengacaukan kelompok smoking. Goro dulunya adalah juara bertahan di arena ini. Julukannya adalah si 56. Jika dia ingin pacarnya kembali, dia hanya harus melakukan pekerjaan lamanya. Kenuma berjanji akan melepaskan Minami dan menyodorkan sebentuk bubuk itu adalah kokain narkoboy. Dia akan bertarung kembali Kenuma harus melepaskan Minami Kita kembali ke masa lalu Goro Sabe menceritakan dia adalah petarung terhebat di arena ini Tingkatannya berbeda dengan petarung lain Tak terhitung petarung yang sekarat di tangannya Masalahnya dia kecanduan obat Inilah cara cleaner mengikat orang-orang yang bekerja untuknya Saat itulah Sabe menemukan Goro Sabe tak pernah berhenti untuk menemuinya Dan mengobati kecanduan narkoboynya dia sangat kasihan terhadap orang yang punya potensi hebat ini. Setelah menjalani pengobatan berbulan-bulan, dia terbebas dari kecanduan. Goro mengatakan dia tak punya tempat untuk kembali. Dia tak punya siapa-siapa lagi. Dia telah banyak menghabisi dan mencabut nyawa orang-orang. Apakah dia bisa kembali ke kehidupan normal? Dia tak yakin. Sabe mengatakan, jika dia mau, dia bisa bersama dengan mereka. Menebus dosa-dosa di masa lalunya, anggap saja kami bertiga adalah keluarganya sekarang. Sejak saat itu, Goro bergabung dengan kelompok smoking kembali ke masa sekarang, dan hari pun sudah sore. Goro belum juga kembali. Kelompok smoking gelisah, Goro menghilang. Mereka akan berpencar untuk mencarinya. Kenuma yang tahu masa lalunya memanfaatkannya agar kembali bertarung di arena ini dan sekali lagi akan membuat orang ini kecanduan. Dengan perempuan ini di tangannya, dia akan memanfaatkan Goro. Penghancuran kelompok smoking akan dimulai. Inilah lawan pertamanya. Semua pertandingan itu direkam dan disiarkan secara langsung kepada para pelanggan siaran Cleaner. Petarung terhebat mereka akhirnya kembali. Mereka akan meraup keuntungan besar dari orang ini.

tapi pertarungan masih berlanjut. Seorang pria berbadan besar kembali naik. Taruhan kembali dipasang. Pria nomor 9 inilah lawannya. Setiap petarung akan disuntik doping yang bercampur narkoboy agar mereka kecanduan. Pertarungan kedua, Di pertarungan kedua, Goro dihajar habis-habisan. Tapi dia adalah Sinomo Manau. petarung yang tak terkalahkan. Dia kembali menghabisi petarung kedua ini. Seorang penjaga berbisik, "Kenuma dipanggil menemui Sunaji. Kenuma datang menghampiri bosnya yang sedang berbicara dengan Masayuki. Orang ini meminta kelompok cleaner membantunya menghabisi seorang jurnalis yang mengganggu pencalonan seorang anggota dewan yang akan dicalonkan menjadi perdana menteri. Jangan sampai masalah ini tercium oleh media." Sunaji menyanggupinya. Mayusuki pergi dari sana. Kenoma yang muak melihat gaya Mayusuki memberi saran agar habisi saja orang ini. Ambil kekuasaannya. Sunaji memarahi Kenoma. Dia harus mendaki sedikit demi sedikit. Kerjakan saja tugasnya sekarang. Petarung ketiga masuk. Orang ini dengan curang menyuntikkan doping ke tubuh Goro dengan brutal menghajar orang ini tanpa ampun. Seluruh anggota smoking kebingungan mencari Goro. Sabe pun terpaksa datang ke tempat cleaner. Dia tahu Sunaji pasti terlibat masalah hilangnya Goro. Dia ingin Sunaji mengembalikan rekan mereka Goro, mantan petarung nomor 56. Setelah mendengar permintaan Sabe, Sunaji mengatakan itu semua perbuatan Kenuma, yang kebetulan juga ada di sana. Tapi Kenuma membantahnya. Dia tak menyembunyikan Goro, karena Goro yang memilih bekerja untuk mereka. Sementara Haco dihampiri sebuah mobil. Kenuma menyapanya. Dia mengatakan dia tahu di mana orang yang dia cari. Dia ingin bicara sesuatu dengan Haco. Di dalam mobil, Kenuma memperlihatkan rekaman kepada Haco. Itu foto Sabe yang bicara dengan bos cleaner. Dia mengatakan Sabe adalah anggota cleaner 10 tahun yang lalu dan masih berhubungan dengan cleaner. Nama asli Sabe adalah Shinji Mizunuma. Dialah yang menghabisi istri dan anaknya. Itu membuat Haco marah. Dia pasti berbohong. Sabe tidak akan melakukan itu. Tapi Kenuma menjawab, ini adalah bukti. Tanya sendiri kepadanya. Haco masih mencurigai motif orang ini. Kenuma menjawab, dulu Sabe mengambil bola matanya. Dia hanya dendam kepadanya. Sudah jelas motif Kenuma ialah mengadu domba anggota smoking. Dia mengajak Haco bekerja sama untuk menyingkirkan Sabe. Hacho terbayang masa lalu. Dulunya dia adalah seorang jaksa dan juga mantan polisi yang berprestasi. Dia mengunjungi istri dan anaknya di rumah sakit yang sedang dirawat. Saat itu dia dan kesatuannya sedang menyelidiki narkoboy yang diduga melibatkan anggota pemerintahan. Malamnya dia kembali ke rumah sakit mau membawa istri dan anaknya pulang ke rumah. Tapi perawat ini mengaku ada temannya yang membawa anak dan istrinya. Perawat ini memberikan sebuah pesan. Dia merasa khawatir dan berlari pulang. Saat itulah Haco menyaksikan istri dan anaknya sudah menjadi mayat. Dan tiba-tiba ada orang yang menikamnya dari belakang. Dia kabur dan mengejar orang ini. Orang ini berpindah aneh lalu kembali menyerangnya. Menduga orang ini adalah orang yang menghabisi istrinya, Aco menembaknya. Tapi dia juga terluka parah dan pingsan. Disana. Saat itulah Sabe menyelamatkannya yang terluka parah. Haco sadar dan menanyakan di mana istri dan anaknya. Sabe memberitahu, polisi sudah membawa mayat mereka. Polisi merilis itu kasus perampokan. Orang yang dia tembak cuma umpan, bukan dia pelakunya. Sabe mengatakan dia tahu Hajo terlibat penyelidikan kasus besar. Hajo ingin pergi dari sana. Sabe menahannya. Orang ini marah. Dia akan menghabisi semua orang yang terlibat. Sabe mencoba menenangkannya, dia harus sembuh dulu dan menyelidikinya perlahan lalu dia akan membantunya membalas dendam. Hacho sangat mempercayai Sabe, dia ragu apakah Sabe benar-benar terlibat di kasus keluarganya, sementara Goro masih terus bertaruh. Kenuma datang dan mengejek Minami. Bagaimana rasanya melihat pria yang dicintainya bertarung nyawa untuknya? Minami memohon hentikan ini. Kenuma membuka ikatannya. Dia punya niat lain kepada wanita ini. dia diperkaos oleh Senuma. Goros makin marah melihat CCTV itu. Dia ngamuk wanitanya dilecehkan Senuma. Haco kembali ke tenda, menemui paman Sabe. Sabe mengatakan, dia telah mendapatkan lokasi Goro. Tapi Haco yang sudah penasaran bertanya, dari mana dia mendapatkan info itu? Sabe terdiam. Haco menemukan pistolnya. Apa itu cleaner? Apa dia terlibat kasus keluarganya? Siapa dia sebenarnya? Sabe berjanji, setelah mereka menyebut Goro, dia akan mengatakan apa yang dia tahu. Fumin masuk ke tenda. Haco akan menundanya setelah kasus Goro selesai. Mereka sampai di gedung pertarungan. Haco tanpa basa-basi langsung menghajar para penjaga. Mereka masuk ke dalam gedung dan berpencar mencarinya. Haco melihat Goro di dalam arena terdiam sendirian. Tak ada siapa-siapa di sana. Haco memasuki arena. Tapi inilah rencana Kenuma. Dia harus menghabisi kedua orang di dalam arena itu. Setelah itu dia akan melepaskan pacarnya. Hacho pun mengerti kejadiannya. Goro dalam pengaruh narkoboy dan motifnya melepaskan pacarnya. Anardo. Menyuruh Kumin mundur, dia bersiap. Kedua anggota smoking bertarung. Hacho pun terpaksa menghadapi orang ini dengan suatu

Fumin menangis menyaksikan ini. Dia ingin berteriak, tapi tak bisa. Sabe mengancam seorang penjaga, menyuruh membawanya ke Kenuma. Sementara di arena, Haco tembuk kalah bodi melawan Goro. Dia dihajar habis-habisan. Goro yang dalam pengaruh narkoboy menghajarnya tanpa. Fumin terbayang trauma masa lalu. Dan suara keluar dari mulutnya dia menghentikan Goro membuat Goro tersadar pertarungan maut ini berhasil dihentikan Kenuma kecewa rencananya gagal gadis ini tak lagi diperlukan Dengan kejam dia menghabisi Minami saat itulah Fumin tak sengaja melihat tato Kenuma ini orangnya dan Goro juga menyaksikan pacarnya Minami ditembak Sabe sampai terlambat. Kenuma sudah menghilang. Goro pun sampai di sana. Ternyata ruangan mereka menyekap Minami tak jauh dari sana. Goro terduduk lemas, menyaksikan mayat wanita yang baru dicintainya tewas. Minami telah tiada. Hidupnya baru saja berubah gara-gara wanita ini. Goro menangis sedih dan berteriak marah. Ketiga anggota smoking terluka menyaksikan keadaan Goro. Sunaji menelpon Kenuma, menyuruhnya kembali dan menghentikan segala aksinya. Kenuma marah, kenapa dia dihentikan? Ini kesempatannya membalas dendam kepada Sabe. <tik> Kelompok smoking kembali ke kontainer untuk merawat Goro yang terluka akibat pertarungan di arena. Dia cedera fisik dan cedera hati. Sabe dengan tulus meminta maaf karena telat menceritakan masa lalunya. Dulunya dia adalah dokter untuk pasukan militer di Timur Tengah. Masa-masa kelam itu ia lalui dengan berat, dihantui trauma yang mendalam akibat perang. Ia memutuskan untuk menjadi dokter para yakuza dan bertemu dengan Sunaji. Sunaji menawarkan pekerjaan untuknya, menjadi dokter untuk cleaner. Awalnya dia percaya dengan Sunaji yang memiliki niat baik ketika membentuk cleaner. Sabe menjadi orang kepercayaan Sunaji hingga akhirnya hubungan mereka berakhir. Saat Sunaji berkoalisi dengan kelompok Bikoku yang diketuai oleh Masayuki Saki Kibara. Bikoku. Kelompok Bikoku merupakan penyokong utama pemerintah Jepang Organisasinya terkenal sebagai anjing pembersih untuk membereskan para penentang dan oposisi pemerintah. Banyak warga sipil yang tidak bersalah menjadi korban, seperti Ibu Humin dan keluarga Haco. Dan kini kelompok Bikoku ingin mengikuti pemilu agar mendapatkan kekuasaan lebih di pemerintahan. Di saat itulah Sabe sadar dan memutuskan keluar dari kliner. Sabe membentuk smoking untuk menghapus dosa dirinya di masa lalu dan menguak sifat asli para Yakuza yang brutal dan kejam dan mengumpulkan orang-orang yang bernasib sama dengannya yang kehilangan keluarga, kehilangan masa depan, kehilangan keinginan untuk hidup juga mereka yang dihancurkan oleh cleaner di masa lalu Sabe minta maaf, pada akhirnya dia tidak bisa membantu mereka Sabe mengambil keputusan dengan berat hati, ia membubarkan smoking, meminta mereka untuk bertahan, dan melanjutkan hidupnya. Sabe pun meninggalkan kontainer. Hacho dan semua anggota yang lain terpukul dengan keputusan Sabe. Kembali ke Sunaji yang teringat perkataan Mayusuki, "Jika ada anggota yang tidak mau mengikuti aturan dan membangkang, maka anggota itu harus disingkirkan." Sunaji akan memecat Kenuma. Kenuma pun datang. Sunaji langsung memecat Kenuma karena sering membangkang dan terkesan mencari keuntungan pribadi. Sunaji meminta sekretarisnya Wakabayashi untuk membersihkan Kenuma. Saat Wakabayashi menodongkan senjatanya, anehnya Kenuma tidak takut sedikit pun. Ternyata kedua orang ini sudah berkomplot untuk menggulingkan Sunaji. Kenuma mengeluarkan senjatanya dan menembak keduanya sendiri. Kenuma menemui Mayusuki melapor padanya bahwa dia pemimpin baru cleaner dan mengambil alih semua tugas sunaji. Mayusuki tidak terlalu peduli siapa yang menjadi ketua cleaner. Yang penting kelompok itu siap membantu kelompoknya, Bikoku. Kenuma menyanggupinya dan pergi dari sana. Ternyata Kenuma mempunyai maksud lain. Dia berbicara dengan Wakabayashi. Dia tidak ingin Cleaner hanya menjadi alat kelompok Bikoku. Suatu saat dia ingin melenyapkan Mayusuki dan kelompok Bikoku. Lalu membuat Cleaner menjadi organisasi internasional. Di sela pembicaraan mereka, Wakayabashi mendapat laporan dari bawahannya. Sabe sudah mulai bergerak. Wakayabashi meyakinkan Kenuma untuk membersihkan Sabe sekarang, karena ini kesempatan mereka. Hifumin sedang mengemasi barangnya di camp. Tiba-tiba dia kaget ada orang yang muncul di sana. Keesokan harinya Sabe kembali ke camp. Perasaannya tidak enak melihat barang Hifumin berantakan dan ada noda darah di sana. Tiba-tiba Sabe dikejutkan oleh suara Wakayabashi. Dia memberitahu Sabe bahwa Kenuma lah yang menculik Hifumin serta menghabisi Sunagi ia mendramatisir keadaan dan membuat Sabe semakin dendam kepada Kenuma orang ini punya rencana sendiri terhadap kelompok cleaner dan kelompok smoking tapi dengan cara yang lebih licik Sabe menjadi semakin marah terhadap Kenuma. Pertempuran ini tak bisa dielakkan lagi. Dia akan menghancurkan Cleaner. Fumin pun dibawa ke markas Cleaner. Melihat Kenuma, Fumin sangat yakin orang inilah yang mencabut nyawa ibunya. Kenuma pun menghajarnya. Apalagi dia tak bisa bicara. Dia akan menghancurkan kelompok smoking satu demi satu. Sementara Hachou pun pergi dari tempat kenangan tragis itu. Dia akan tetap bertahan karena tujuannya masih hidup sama sampai sekarang ialah membalas kematian anak dan istrinya. Goro masih terbaring di kontainer. Sabe pun tiba di markas cleaner. Melihat keadaan Fumin yang menderita dihajar Kenuma. Sabe meminta Kenuma melepaskan anak ini. Dia adalah korban yang selamat dari keluarga yang dibantai Kenuma dulu. Itu membuatnya trauma dan tak dapat bicara. Zaman dulu Kenuma banyak membersihkan orang-orang sesuai perintah kelompok cleaner. Dia tidak mengingat siapa orang tua Fumin. Sabe menahan Fumin yang marah dan semua senjata ditodongkan ke mereka berdua. Dia berbisik kepada Fumin agar menahan amarahnya. Sabe berkata, "Kenuma boleh menahannya." Tapi bebaskan anak ini. Dia mempunyai bukti yang dipercayakan Sunaji kepadanya. Kenuma harus mempertimbangkan ini. Dia mempunyai bukti bahwa kelompok Bikoku menyewa cleaner sebagai alat pembersihan terhadap penduduk yang tak berdosa. Jika ini diketahui publik, Masayuki juga akan hancur. Sabe memohon kepada Kenuma untuk menukarkan bukti itu dengan nyawa Humin. Kenuma yang ingin Masayuki hancur pun menyetujuinya. Tapi dia harus melihat sendiri bukti itu. Mereka pun pergi ke sebuah rumah sakit terbengkalai yang digunakan Sabe untuk menyimpan bukti itu. Sabe memasuki ruangan rahasia dan mengambil beberapa pita kaset dan disk. Inilah bukti kejahatan Masayuki. Wakabayashi langsung menghampiri Kinuma. Dia akan memeriksa bukti ini sendiri. Orang ini mencurigakan. Kenuma meminta anggotanya untuk menggeledah tempat itu. Ambil semua yang ada di dalam ruangan. Di masa lampau, Sabe pernah membawa Fumin ke ruangan rahasia ini. Dia menunjukkan sebuah remote. Gedung ini merupakan rencana paling darurat jika kelompok smoking dalam bahaya karena di gedung seluruh Nitro, aliran pipanya ya. sudah dipasang nitroglycerin. Itu sejenis bahan peledak. Gedung ini akan meledak hanya dengan menekan remote ini. Dan nah, Kenuma pun menepati janjinya untuk melepaskan Fumin. Sabe meminta Fumin untuk melupakan segala yang terjadi dan lari sejauh mungkin. Lupakan semua penderitaan dan mulailah hidup baru. Jangan pernah melihat ke belakang lagi. Meminta Fumin untuk segera pergi. Fumin merasa sangat sedih dan dia mengeluarkan suaranya di hadapan Sabe untuk pertama kalinya. Sabe sangat kaget. Fumin tidak ingin meninggalkan Sabe sendiri. Sabe sudah seperti ayah baginya. Ia ingin bersama Sabe sampai akhir. Kenuma menyela. Drama mereka sangat mengharukan. Dia menodongkan senjata kepada mereka berdua. Sabe dan Fumin tak punya pilihan lagi. Dia pun menekan remote. Pemicunya tidak beraksi. Mungkin karena alat itu sudah terlalu lama tak digunakan. Kenuma menghampiri Sabe karena gerak-geriknya mencurigakan. Menemukan remote di tangan Sabe, dia memaki Sabe. Saat dia akan menembak, tiba-tiba sebuah tembakan hampir mengenai. Goro dan Haco datang membersihkan anggota klinya. Kedua orang ini dengan barbar membantai kelompok klinya. Kedua orang ini tak berubah. Hutang rokok selalu menjadi ciri khas mereka. Goro berkata dia menang karena kedua orang ini masih hidup. Mereka memarahi Sabe karena ingin mati berdua. Sampai kapanpun mereka adalah keluarga. Kenuma sudah terdesak tapi masih sempat tertawa. Inilah kesempatan Fumin membalaskan kemarahan hatinya. Dia sudah berlatih untuk hari ini dan menghajar pria iblis ini dengan penuh amarah. Saat ingin menembak, Kenuma Fumin ditahan oleh Goro. Sabe meminta Fumin tidak perlu mengotori tangannya. Hachou mengambil pistol dari tangan Fumin. Kenuma pun dibawa ke ruangan eksekusi. Inilah saatnya mereka mengeksekusi pria yang sudah menghancurkan hidup mereka. Otak dari semua kejahatan kuliner Begitu banyak dosa yang telah ia perbuat Sabe akan membersihkan dosa orang ini secara perlahan dan sempurna Memberinya rasa sakit yang sangat lama Eksekusi kejam itu dilakukan secara perlahan oleh Sabe Sungguh adegan yang sakit memberikan pukulan terakhir. Kini Fumin sering berlatih di game. Ia ingin menjadi lebih kuat lagi agar bisa melawan orang jahat. Goro belum bisa melupakan cinta pertamanya. Ia masih menyimpan kalung untuk Minami. Hacho melihat Hina dari kejauhan. Ia menepati janjinya kepada Tatezawa untuk menjaga Hina dari jauh. Kini Hina telah ceria kembali. Wakabayashi menemui Masayuki. Ternyata otak pembersihan kedua ketua kliner ini adalah Masayuki. Sunaji yang sudah tua dan Kenuma yang ambisius tak cocok menjadi ketua kliner. Dia memuji kerja Wakabayashi. Sekarang dia adalah pemimpin kliner yang baru. Masayuki kedatangan tamu lain. Ternyata tamu itu adalah Sabe. Membawa sebuah tabung yang menjadi alat bukti Kenuma telah mereka habisi. Ini adalah tatonya. Ternyata Masayuki juga meminta Sabe untuk menghabisi Kenuma. Masayuki takjub dengan hasil kerja Sabe. Itu sempurna seperti lukisan. Dan orang ini memberi tawaran kepada Sabe. Ia ingin smoking berkoalisi dengan Bikoku dan menggantikan cleaner. Karena dia tahu bahwa anggota smoking lebih profesional itu akan sangat hebat karena kelompok smoking akan semakin besar. Sabe kelihatannya setuju dengan tawaran Masayuki. Bahkan untuk menunjukkan niat tulusnya, orang ini menceritakan peran Wakabayashi yang mengadu domba, sunaji, dan kunuma. Masayuki menunjukkan keberadaan Wakabayashi kepada Sabe. Sabe pun menghabisi orang ini. Tapi Pak Tua ini di luar dugaan Masayuki, ia tidak terpengaruh dengan ambisi busuk yang bersembunyi di balik kata, membersihkan negara. Dia adalah akar dari segala kejahatan. Dia akan melepaskan kulit manusianya dan mengungkap wajah ya. iblisnya. Dan drama gelap dari negeri Sakura ini berakhir tentang sekelompok orang gila yang memburu para pesakitan dan kriminal gila di negeri Jepang. Orang gila harus dilawan orang sinting. Orang sadis harus dilawan oleh orang yang lebih barbar. Semoga terhibur menonton series ini sampai tamat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dengan konten kami, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap sehat selalu ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.